kandidat calon ketua dan wakil ketua Kopas Society angkatan 15 SMA Plus PGRI Cibinong. Kita mulai sekarang dari kandidat 1. Ya, oke. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faturrahman Putra dari Divisi 3AJ. Saya adalah tim sukses dari pasangan nomor 1. Di pasangan 1 ada ketuanya yaitu Armaina Fadlan dari Divisi RPL. Dan di wakil ketuanya ada Sandi Karunia Sugihartana dari Divisi TKJ. Kita juga punya slogan atau yel-yel. Dengerin ya. Dengerin. Kandidat 1. Kita juga ada visi dan misi. Untuk visi dan misi saya persilakan kandidat nomor 1 untuk menyampaikan. Waktu dan buat dipersilakan. Baik, terima kasih Fatur. Sukses kami paslon 1. Ya baik, untuk visinya adalah menjadikan organisasi Kopas Society sebagai garda terdepan sekolah yang visioner. Untuk misi yang pertama, menanamkan sifat religius kepada setiap anggota Kopas Society sebagai insan yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, meningkatkan kedisiplinan setiap anggota Kopas Society dan menjunjung tinggi sifat porsi, kolaboratif, kompetitif, komunikatif, kreatif. Yang ketiga yaitu meningkatkan standar kompetensi setiap anggota Kopas Society di bidangnya masing-masing. Dan yang keempat yaitu ikut serta dalam ajang adu bakat sebagai tolak ukur kualitas dan karya setiap divisi Kopas Society. Bagus banget, tadi udah dengerin kan misi-misinya. Mau nyari lagi nih? Oh udah, oke, cukup sekian dari pasangan nomor 1. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.
Oke. Kata ketuanya saya aja. Jadi gini, jawabannya kandidat 2 Kopassus Sporty for Life. Visi menjadikan Kopassus ini sebagai organisasi yang berkualitas, aktif, berprestasi, dan bertanggung. Visi yang pertama. Yang ketiga, memajukan prestasi anggota Kopassus ID dengan mengikuti ajang lomba di luar sekolah. Yang keempat, mengadakan lomba eksternal untuk siswa-siswi sekolah menengah sebagai bentuk apresiasi terhadap masyarakat di luar sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
mau perkenalan dulu nih, calon-calon nama dari calon. Tiga, menyalurkan
keahlian dalam ilmu teknologi dan seni yang dimiliki setiap anggota. 4. Menanamkan prinsip POAC, Planning, Organizing, Action, Controlling di setiap divisi. 5. Menanamkan prinsip 5S, Senyum, Salam, Sopan, Santun pada sesama anggota. Ya, itu dia visi-visi dari kandidat 3. Tumpangan dong. Ya tadi kandidat 3. Oh ya, sebelumnya kandidat 3 mau kasih jago dulu nih. Ya, dia yang terakhir nih. Oh ya, jangan lupa pilih nomor tiga. Ayo pilih nomor 3. Ya. Mungkin cukup sekian dari kita. Kurang lebih ya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dipersilakan kepada para kandidat untuk duduk di kursi yang telah disiapkan. Dan untuk tim suksesnya, silakan duduk di depan. Kita harus mempelajari dan juga kita harus mencobai
Terima kasih. Harus mengikuti perkembangan zaman, karena semakin modern zaman kita juga harus semakin update. Kita harus mengikuti perkembangan zaman. Jadi kita bukan cuma memakainya saja, kita juga harus terus memperkembangkan teknologi yang ada. Kandidat 3. Menurut kami tidak hanya bersaing tetapi harus saling kolaborasi dari era revolusi 4.0. Ada tambahan dari pembina maupun para anggota? Mungkin di sini saya ingin bertanya kepada kalian yang paling muda. Tadi yang dimaksudkan kolaboratif ya, bisa dijelaskan caranya seperti apa? Soalnya kalau kalian bilang seperti itu secara global, jujur aja saya pun nggak bisa membayangin. Coba jelaskan gimana sih kolaboratif itu di era 4.0 itu? Ya, terima kasih.
waktunya 30 detik lagi untuk menjawab. Yeah.
dimulai 30 detik dari sekarang. Silakan wakil dari kandidat 1. Untuk pertanyaan itu, saya ingin memberitahu dulu, saya sendiri tidak beragama Buddha, bukan non-muslim, tapi saya ingin mengingatkan bahwa berasal dari diri kita utama dulu. Jadi akan tercipta toleransi antar satu sama lain. Jadi kami menjadi model utama yang akan ditiru dan contohkan kepada yang lainnya. Terima kasih. Selanjutnya, kandidat nomor 2. Ya, kan di Kompas ID ini kan memiliki anggota ID. Di situ ada seksi keagamaan. Nah, di situ ada tugas dari seksi keagamaan. Jadi, di situ diminta untuk mengajak dan membimbing para anggota. Bukan cuma seksi keagamaan aja, tapi juga anggota ID lainnya. Ya, sekian. Silakan kandidat nomor 3. Jadi, kita akan mengingatkan tentang bahwa waktu sholat sudah datang, lalu kita akan membuat jadwal di setiap divisi yang dapat dipantau oleh setiap pembinanya. Ada saran? Bagaimana kalau misalkan tadi kan di nomor 2 ya, tadi ada kompas tinggi. Kalau kompas tinggi kan kebanyakan sudah kelas 12. Bagaimana caranya agar tidak keluar kompas tinggi ya? Karena pada dasarnya, pada faktanya bahwa kompas tinggi itu kan kalau sudah kelas 12 itu akan lebih sedikit berkurang waktunya di kompas tinggi. Ya, kita ada nggak cara yang lain untuk yang tadi untuk pada nomor 2? Terus berikutnya tadi waktu dimulai 30 detik. Kita harus saling mengingatkan sesama anggota. Terus bila sudah diingatkan tidak sadar dirinya sudah diingatkan, itu balik lagi ke diri masing-masing. Silakan dari para anggota ada sanggahan? Atau ada yang ingin bertanya? Thank you.
silakan. Pertanyaannya adalah bagaimana cara kalian untuk menciptakan sebuah event kompetitif dalam menjalankan pertanyaannya sudah jelas? Oke, waktu dimulai dari sekarang, 30 detik. Foto kan, foto mata. Bos. Bos. Tadi bos gua kasih. Waktu habis, kita mulai dari kandidat 1. Ya, pertanyaannya bagaimana cara menciptakan tim produktif? Menciptakan sebuah tim yang produktif. Tentunya sesuai dengan misi kami, sebuah tim harus memiliki sifat 4C, creative, competitive, collaborative, and communicative. Dan menurut saya keempat itu adalah aspek utama yang memang harus dilaksanakan di sebuah satu tim kreatif. Kita juga tidak boleh selalu bekerja terus-menerusnya dalam artian monoton. Kita harus berkreasi agar ada unsur seni-seninya sedikit kompetitif. Memang kita satu tim, tetapi di situ juga kita harus menunjukkan yang terbaik agar terciptanya sebuah hasil yang maksimal. Kolaboratif, kita harus saling bekerja sama, tidak hanya berkompetitif, tapi kita juga harus bekerja sama untuk apa? Ya agar hasil yang ditargetkan itu tercapai dengan apa yang diinginkan, dan komunikatif. Sesama tim, sesama anggota juga harus komunikatif. Ini di mana, situ di mana, harus stay ibarat di internet itu 24/7 gitu kan. Dan selain itu juga jangan hanya menguatkan ilmunya, tapi menguatkan di sisi spiritual. Seperti apa? Sholat di waktu. Terima kasih. Yes. Oke, perhatikan untuk kelas 10, 11, dan 12 yang tidak maju di depan. Jangan sibuk sendiri. Perhatikan, mereka di depan ini adalah calon pemimpin kalian nanti. Bertanya, gitu. Karena kalian yang milih itu bukan karena kenal, gitu. Tapi karena visi dan misi mereka sama dengan kalian. Jadi perhatikan, jangan sibuk masing-masing, jangan ngobrol, jangan main HP, apalagi main game. Berarti? Oke. Baik, dilanjut dengan kandidat nomor 2. Itu kembali ke misi keempat kami, yaitu mengadakan acara lomba eksternal untuk para siswa dan siswi sekolah menengah sebagai bentuk apresiasi terhadap masyarakat luar sekolah. Jadi dengan misi keempat ini kami berharap setiap divisi dapat bekerja berkolaborasi dan bekerja sama. Ya, untuk berkolaborasi setiap 3 divisi untuk mensukseskan acara lomba eksternal tersebut. Sekian. Kandidat nomor 3. Untuk dari kami, bagaimana cara kami membuat tim yang produktif dalam menjalankan program kerja kami adalah terkait misi kita yang keempat, yaitu menanamkan prinsip POAC, yaitu planning, organizing, action, dan controlling pada setiap divisi, yang bermaksud untuk agar setiap divisi mempunyai tujuan dalam kesehariannya atau dalam mingguannya atau bulanannya, kegiatan apa yang akan mereka lakukan. Misalnya ada event atau acara-acara tertentu di sekolah, mereka harus mempunyai tujuan dan perencanaan terlebih dahulu sebelum melakukan kegiatan tersebut. Dan secara perlahan, tim yang sudah ditanamkan prinsip POAC akan terbentuklah tim yang produktif. Terima kasih. Baik, ada sanggahan? Oke, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sanggahan saya untuk kandidat 1, Arbino ya. Tadi yang dimaksud dari kata stay, istilahnya dari internet itu stay 24 jam, artinya seseorang atau siapapun itu harus stay untuk selalu menyapa, mengingatkan gitu. Lantas bagaimana dengan tugas tanggung jawabnya jadi sekolah yang harus belajar di kelas? Terima kasih. Kalau
Ya, terima kasih Vito. Menurut saya kita sebagai anggota OSIT juga sudah terbiasa dari tugas-tugas banyak itu. Nah, maksud dari 24/7 harus diterapkan itu, kita sekarang pasti kuota udah ada, wifi juga ada di mana-mana. Nah, kembali ke pertanyaan, bagaimana cara menciptakan tim yang produktif? Ya salah satunya dengan aktif di internet. Untuk apa? Berkomunikasi mungkin lewat WA, mungkin lewat Instagram atau mana-mana itu. Contohnya, kumpul jam sekian. Nah, dari situ menurut saya akan menciptakan apa ya? Agar tidak terjadi miskomunikasi. Contohnya, pulang sekolah ada les dulu, ya udah berarti diundur dikit, mungkin sedikit sore. Nah, dari mana caranya? Ya dari komunikasi itu. Dan menurut saya komunikatif ini salah satu aspek yang penting juga, karena jika tidak komunikasi dengan yang lainnya, takutnya nanti ada yang bisa, ada yang nggak bisa. Karena itu yang saya rasakan selama ini, saya bisa, teman saya nggak bisa, sayanya nggak bisa, teman saya bisa. Jadi di situ yang harus dioptimalisasikan lagi ke depannya. Terima kasih. Baik, ada Sanghar? Tadi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilan Prasetyo. Kan ini kayak gimana sih bagi waktu di IT yang di kelas kan? Nah, sudah kan anak IT itu sibuk banget. Acara banyak yang melibatkan Kopassus IT. Kedua, dispennya juga banyak. Sedangkan guru mengejar nilai-nilai kita untuk rapor kita kan, buat nanti kita masuk PTN. Sedangkan banyak-banyak guru yang baru itu tidak tahu seberapa capeknya IT ketika membantu sekolah. Gimana? Respon kalian tentang masalah tersebut. Terima kasih. Ya, hal ini juga saya rasakan sendiri dengan guru-guru baru. Contohnya, kamu memakai itu demo IT segala macam. Oh, misalnya nggak boleh apa itu. Nah, untuk selama ini saya, cara saya agar guru percaya bahwa saya IT atau dispens segala macam itu, ya melalui komunikasi yang bagus, kita ke gurunya juga sopan, pasti nanti guru juga akan respect kita. Karena selama kita bilang yang jelas, maksudnya dispensasi untuk IT dan ada suratnya, ya udah silakan dispens. Dalam artian kita tidak dispens dari statusnya tanpa ada keterangan yang khusus gitu ya. Jadi menurut saya caranya ya komunikasikan dengan guru yang bersangkutan dengan baik, dalam artian tidak melunjak dan bernada rendah berkomunikasinya. Terima kasih. Baik, ada lagi yang mau? Boleh disana? Untuk semuanya, silakan kandidat 2. Silakan kandidat nomor 2. Juga bersamaan dengan banyak PR di sekolah, mungkin itu kembali lagi ke misi kita yang
termasuk prinsip PWC itu organizing, yaitu pembagian tugas anggota, karena setiap divisi nggak cuma satu anggotanya, tapi ada banyak. Disitulah gunanya prinsip PWC, pembagian tugas perorangan, agar tidak hanya orang itu aja yang disiplin, tapi semuanya kebagian, jadi tidak orang itu capek sendiri, tapi terbagi-bagi capeknya. Ya, saya boleh. Ini untuk ketiga kandidat, untuk semuanya. Beberapa waktu lalu, semenjak yang kelas 10-nya mulai sah menjadi anggota, saya banyak mendapat laporan dari teman-teman tentang kurangnya ilmu tentang IT, khususnya di setiap divisi. Contoh multimedia bagian layanan digital, TKJ berhubungan dengan jaringan atau internal website segala macam. Tapi banyak yang kurang memahami ilmu dasarnya. Sementara misi kalian itu sama-sama punya arah, punya tujuan mau ngejadiin Kopassus kayak gini, mau jadi Kopassus nanti begini. Cuman dari ilmu dasarnya pun mereka masih kurang. Apa respon kalian untuk memulai dari nol? Ilmunya pun tidak ada, bukan ada ya, kurang mah. Kurang, tapi dengan tujuan kalian begitu hebat. Seyakin apa dengan kalian menjalankan tujuan itu? Terima kasih. Waktu dijawab dan siswa-siswa yang tidak hadir. Contohnya ya dihimbau dari beberapa hari sebelumnya misalnya ada kumpul, jadi biar siap, jadi tidak ibaratnya mendadak gitu. Dan juga tentunya agar tidak kurang banget ilmunya di bidang IT, kembali ke diri sendiri bahwa kalian itu Kopassus IT yang backgroundnya juga pasti IT, kalian harus mempunyai
pemikiran seperti ini loh. Oh, kalau ada orang yang mikir, kalau ada orang yang tanya ke saya tentang IT saya nggak tahu, saya harus malu. Nah, agar kalian tidak malu ya pastinya kalian ikut materi itu salah satu caranya. Yang kedua, kalian bisa browsing di internet atau yang dikatakan eksplorasi sendiri. Yang ketiga, bisa tanya ke pembina, dan yang terakhir bisa tanya ke kakak kelas kalian. Menurut saya, terima kasih. Baik, ya. Ada tanggapan? Boleh saya tanya lagi? Jika kalian sama-sama punya pikiran, balik lagi kepada si anak itu, peran kalian, posisi kalian itu bagaimana memastikan program Anda nanti ketika sudah terpilih yakin kalau anak-anak di sini, anak-anak Kopassus itu berkembang dengan sesuai program-program yang sudah kalian, visi misi yang sudah kalian punya, kalian jalani. Bagaimana kalian memastikan dengan segini banyak anak-anak ketika kalian sama-sama itu balik lagi kepada diri mereka masing-masing? Apa posisi kalian itu sebagai ketua dan wakil ketua, bagaimana memastikan kalau mereka itu berkembang? Terima kasih. Waktunya mulai 30 detik dari sekarang. Jadi dari pendapat kamu itu, dari misi kita yang keempat itu, dari yaitu planning, organizing, action, controlling. Dari planningnya itu kita sudah merencanakan bagaimana agar mereka berkembang. Kita sudah merencanakan apa yang saat ini. Lalu di organizing, lalu di organisasikan, diorganisasikan, dilakukan agar dapat berjalan. Lalu yang controllingnya itu, lalu dikontrol, diawasi apa pengembangan yang sudah mereka dapat. Baik, selanjutnya dari kandidat 1. Untuk tadi, kita kan sudah mendapatkan suatu materi yang dibikin masing-masing. Tentunya kita sebagai kakak kelas dan juga pembina, kita akan memantau kembali bagaimana anggotanya sudah sejauh mana mereka eksplorasinya dari kartu kompetensi itu sendiri yang sudah diresmikan tadi. Terima kasih. Silakan kandidat nomor 2. Untuk kandidat 2 itu balik lagi ke misi kedua, yaitu mengadakan lomba dalam divisi sebagaimana apresiasi pada anggota. Jadi diharap untuk tiap divisi mengadakan lomba, dan orang yang mengikuti lomba itu bukan yang itu-itu aja, tapi orang-orang yang berbeda. Kita juga harus berkomunikasi dengan para timuas yang timuasnya juga berkomunikasi ke divisinya juga. Jadi kalau ada semisalkan nggak ada anggota yang tidak ada, bisa berkomunikasi dengan timuas. Baik, ada pertanyaan lain? Ada. Oke, silakan. Oh, gue pikir mau. Jadi kalau ada konflik atau pengaduan dari guru permasalahan yang dilakukan oleh anggota kalian, baik di dalam sikap atau cara yang berlebihan, dan bagaimana cara kalian mengatasi atau waktu dimulai 30 detik dari sekarang. Thank you.
Kita mulai dari kandidat 1. Terima kasih. Bagaimana cara mengatasi anggota yang bermasalah gitu ya? Ya tentunya sebelum permasalahan itu terjadi, tentunya harus ada langkah-langkah. Langkah-langkahnya itu kan antisipasi agar tidak terjadi. Nah, tentunya agar tidak terjadi juga kita harus sadar, kita semua sebagai anggota satu Kopas Society harus sadar bahwa kita di sekolah ini tidak bukan siswa biasa, yang artinya kita adalah siswa yang terkait dengan organisasi, yang artinya gimana jika kalian berbuat masalah akan membawa nama organisasi ini. Untuk antisipasinya, saya kira harus ada kesadaran dari dalam diri kalian, dan juga ya kalian juga harus mengetahui konsekuensi yang kalian buat. Jika saya melakukan A, apa yang akan terjadi? Jika saya melakukan B, apa yang terjadi? Itu kalian, karena kalian membawa nama organisasi. Dan jika memang tidak bisa dikasih tahu, ya langsung saja di sesuai prosedur yang ada, yang berlaku, yaitu dimasukkan mungkin di PDS Kopassus seperti itu. Silakan kandidat nomor 3. Untuk dari kami, cara kami yang pertama untuk mencegahnya adalah pastikan setiap anggota kembali dari komisi kita yang kelima, yaitu menanamkan prinsip 5S, senyum, salam, sapa, sopan, santun, yang dipastikan agar tidak terlibat masalah pada guru dan yang lainnya. Dan kalaupun sudah terjadi permasalahan kepada yang lainnya, pastikan kami akan mengadakan forum atau evaluasi ketiga divisi untuk diomongkan baik-baik ke depannya bagaimana. Silakan kandidat nomor 2. Ya, untuk kandidat nomor 2, cara antisipasinya itu kita panggil orang itu, kita ajak dia berkomunikasi dan bicarakan baik-baik. Jika hal itu terjadi lagi, maka orang itu harus menerima konsekuensi yang telah disepakati. Ya, seperti dari misi kita yang pertama, perkuat kekeluargaan dan disiplin dalam perbuatan, kedekatan, dan kerapian antara anggota. Jadi kita harus berkomunikasi dengan para anggota. Silakan, ada yang bertanya? Saat ini adalah waktunya di mana kita memilih pemimpin yang tepat untuk proses PGRI final untuk lebih baik lagi ke depannya. Jadi menurut kalian semua, apa arti pemimpin yang sebenarnya? Ini quote saya, leadership is not a rank, but leadership is a people who can make decisions for their members. Terima kasih. Silakan menurut kami kandidat nomor 3, arti pemimpin adalah orang yang merasakan susah senang bersama anggota dan tidak hanya senang sendirian dan
susah bersama anggota, karena pemimpin yang sejati adalah pemimpin yang membawa anggotanya ke jalan yang baik. Silakan yang mau menanyakan. Tapi saya dan Sandi sudah memiliki target bahwa organisasi ini akan kami bawa, akan kami pertanggungjawabkan selama setahun bagaimanapun itu caranya. Semoga jerih payah kami sampai setahun ini akan menjadi amanah. Terima kasih. Ya, jika kami melakukan kesalahan, maka yang pastinya kami akan menerima konsekuensinya dan bertanggung jawab, dan untuk mencegah hal terjadi juga kami akan terus saling mengingatkan satu sama lain. Silakan pemirsa nomor 3. Sebagaimana pemimpin pastinya kita sudah tahu apa yang akan terjadi. Jadi sebelum itu kita sudah tahu apa konsekuensinya. Jika sudah terjadi, kita harus menerima konsekuensinya itu. Bila emang berat harus dikeluarkan, saya siap dan Vivaldi bila dikeluarkan. Kita masuk ke pertanyaan terakhir. Silakan Ibu Fabrika. Oke. Saya tadi pada melehoi semua ya. Perhatikan. Pertanyaan terakhir, tapi ini penting buat terutama kami para pembina dan para kalian sebagai anggota Kopas Society. Rata-rata tadi pertanyaannya adalah kayaknya curhat ya, karena berkaitan sama pribadi kayaknya. Tadi masalah guru, masalah dispensasi, masalah tugas, itu saja yang kalian pertanyakan. Tapi untuk kemajuan IT-nya mana? Ya, itu hanya pengalaman pribadi kalian yang akhirnya rata-rata teman kalian henyah dari Departemen IT atau dari Kopassus IT. Saya mau menyanggah dulu untuk kepemimpinan, karena saya juga sebagai pemimpin di Departemen IT. Seorang pemimpin adalah yang bisa mengambil kebijakan, ya, kebijakan dari sebuah keputusan yang harus diambil. Bagaimana kalau keputusan itu ternyata salah yang kalian ambil, dan keputusan itu sangat akan berpengaruh kepada anggota kalian, ya? Bagaimana cara kalian
ketika mengambil keputusan sesuatu, apakah kalian akan mengambil sendiri atau seperti apa? Karena ini akan berujung kepada nanti pada saat kalian mulai menjabat sebagai ketua dan wakil. Apakah dikit-dikit ke pembina? Apakah dikit-dikit kalian ke para anggota? Atau kalian bisa mengambil sendiri? Ya, itu satu. Dan kedua, itu adalah apa yang akan kalian lakukan. Misalnya nih, kalau di pemilu nasional kan ada 100 hari kerja. Ya, masing-masing dari kalian, apa target pertama yang akan kalian lakukan? Untuk Kopassus IT. Kemudian, bagaimana cara kalian atau apa yang akan kalian lakukan ketika yang terpilih itu seperti apa, dan kalau yang kalah atau yang tidak terpilih itu seperti apa sikapnya? Karena ini akan sangat berpengaruh kepada kita semua. Mulai dari kandidat langsung. Langsung aja. Karena akan diminta berpikir secara cepat, mengambil keputusan cepat. Oh, saya menentukan, siapa duluan? Oke. Nomor satu. Untuk yang pertanyaan yang pertama, bagaimana cara mengambil keputusan, apakah itu dengan mengambil sendiri atau bagaimana caranya? Nah, menurut kami itu cara mengambil keputusan itu yaitu dengan pertimbangan. Kita melihat target ataupun tujuan apa yang ingin kita lakukan. Yang kedua itu rapat dengan Kopassus IT atau dengan IT. Yang ketiga, kita melihat situasi anggota itu sendiri dan tidak memaksakan kehendak anggota. Jadi kita tidak ingin merugikan satu sama lain. Itu untuk nomor pertama. Untuk yang kedua, program kerja. Untuk program kerja, jika kita terpilih, pastinya kita tidak akan merubah 100% yang dulunya sudah terlaksanakan, tapi di sini kita lebih ke optimalisasinya lagi. Contohnya yang pertama, optimalisasi IT Day. Jadi nanti kedepannya IT Day tidak hanya sebagai ajang pameran, tetapi ajang bagaimana kita sebagai Kopassus IT memberikan sebuah platform untuk berkompetisi. Contohnya dari MM ada kompetisi videografi atau fotografi bagi warga sekolah. Dari TKJ ada lomba merakit komputer. Dari RPL ada lomba bermain game RPG. Nah, saya rasa dengan program kerja seperti ini kita akan menjadi terbiasa jika nanti kedepannya kita akan melaksanakan sebuah kompetisi yang diselenggarakan di sekolah ini. Karena menurut saya dengan berlatih dulu di setiap divisi masing-masing, ini menjadi sebuah bekal kedepannya untuk mengadakan kompetisi yang lebih besar lagi di sekolah ini. Dan juga nanti insya Allah kita akan mengadakan sebuah seminar. Saya rasa dengan adanya ketiga program kerja ini akan meningkatkan mutu Kopassus IT, terutama jika kita lebih optimal menggunakan IT Day untuk berlatih jika kita mengadakan kompetisi. Ibarat kita sudah siap gitu ya. Dan juga mengadakan kompetisi tujuannya adalah untuk agar Kopassus IT ini terkenal tidak hanya di sekitaran sekolah kita, tetapi terkenal di daerah kota Bogor, ya kota Bogor dulu aja gitu ya. Dan jika kita tidak terpilih menjadi calon ketua dan wakil, tentunya kami akan
pastinya memberi bantuan dan memberi merangkul ya sesama jika nanti kepada ketua yang terpilih, karena bagaimanapun juga mereka lah rekan kami, mereka bukan musuh kami. Di sini ya, kami hanya berdebat saja, tetapi nanti setelah keluar dari ruangan ini kita masih seperti keluarga, seperti layaknya teman antar divisi gitu. Jadi kita tidak mau membedakan satu sama lain, kita semuanya sama Kopassus aja. Terima kasih. Mungkin buat keputusan saya akan berpikir untuk kedepannya, apa untuk kedepannya, bukan hanya untuk cari itu juga. Lalu kita mempertimbangkan keputusan dengan bermusyawarah dan mengadakan kumpul dengan anggota ini juga. Lalu untuk program kerja seperti ini sih, kita akan mengikuti lomba di luar sekolah dan juga mengadakan lomba eksternal untuk siswa-siswi sekolah menengah. Lalu jika kita tidak terpilih menjadi apa calon menjadi ketua dan wakil kepala ITS Mabes Polri, kami akan menjadi orang yang free volunteer. Kami akan terus membantu para ketua calon ketua dan wakil ketua IT untuk lebih banyak berkomunikasi, lebih baik lagi. Sekian. Baik, kandidat nomor 3. Untuk pertanyaan pertama, sebagai pemimpin pastinya kita tidak boleh memiliki sifat egois, tidak boleh mengambil keputusan sendiri. Jadi alangkah baiknya jika ingin mengambil keputusan, sebaiknya kita bermusyawarah dengan para anggota, berkomunikasi dengan para anggota dan juga para pembina. Apakah keputusan yang akan diambil ini baik atau tidak untuk kedepannya? Nah, untuk kedua, cara kita adalah mengadakan lomba dalam tingkat SMP dan sederajat tentang IT yang bertujuan untuk memperkenalkan dan memajukan para pemain IT kepada masyarakat luas. Dan selanjutnya program kerja kita adalah mengadakan seminar-seminar yang akan dihadiri oleh pakar-pakar IT atau para alumni yang bisa hadir di antara kita. Lalu bila kita terpilih, kita akan melakukan tugas tersebut sama rata sesama anggota dan dapat merasakan susah senangnya bersama-sama. Tidak ada yang capek sendiri, tidak ada yang senang sendiri. Lalu jika kita tidak terpilih, kita harus tegar dan berlapang dada dan tetap mensupport kandidat yang terpilih dan mengikuti tugas yang dia berikan. Beri semangat lagi untuk para ketiga kandidat. Tidak semua anggota yang ada di Kopassus IT itu nggak punya. Jadi mereka itu ibarat kata ya
jadi malas ke divisinya masing-masing. Jadi dia kayak nggak punya proyeknya ataupun nggak mau ingin memperdalam ilmunya. Jadi bagaimana tanggapan dari calon ketua atau wakil kepala society agar dari setiap anggota divisi kepala society ini ingin terus bereksplorasi pada divisi masing-masing agar kepala society ini semakin maju dan dapat melakukan bisnis ke luar di sekolah ini. Terima kasih. Terima kasih Javin Riko Setiaki. Ya, caranya memang itu yang dirasakan saat ini, maaf terutama di RPL, kita memang tugasnya bisa dibilang 100% di laptop ya atau di PC. Untuk selama ini memang menggunakan laptop, tapi PC di RPL itu hanya satu. Mungkin nantinya akan ada pengajuan seperti itu. Pengajuan ke yang bersangkutan agar mungkin ada penambahan izin seperti itu. Karena memang yang saya lihat ada 1-2 anak atau bahkan 3 laptopnya kurang dukung begitu. Bahkan kalau di RPL itu kan kalau dibuat di Unity itu kan cukup berat juga gitu. Memang harus speknya yang menengah ke atas. Jadi untuk nantinya pasti agar lancar mengerjakan proyek dan juga mengerjakan untuk bisnisnya itu akan ada persoalan nanti diajukan seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi mau mengajukan ya. Oke, gak ada sanggahan kalau ini ya. Mohon maaf, gak ada sanggahan. Ini tiba saatnya untuk masuk ke kelas 11. Sebenarnya mereka bagus loh. Mau tanya mungkin malu-malu harus disetel dulu. Coba saya ke Pak Yudia, TKJ. Mau ke siapa Pak? Yang harus bertanya. Berani bertanya. Ardi. Ardi, Ardi. Ardi. Dek, Ardi mana? Ardi, ayo tuh. Ah, di belakang. Ardi, sini. Ya, kalau ini gak boleh nolak ya semuanya. Oke. Okay. Duh, kamu kenapa geleng-geleng kepala? Oke, okay, sini Ardi. Sini. Takut banget saya. Ya kan, saya mah saat ini gak jadi PDE. Tapi kalau gak sama, kita lapor ya. Oke, okay. Ardi, kamu mau tanya ke kandidat berapa? Terus apa pertanyaan? Nama saya Adi Kurniawan dari divisi TKJ. Saya mau nanya ke kandidat nomor 3 nya. Buat kita sendiri gitu tanpa bawa nama SMA Plus itu bisa nggak? Maksudnya kayak materi gitu tapi berkolaborasi sama materi dari multimedia atau dari RPL gitu. Divisi yang lain untuk seperti itu kan, bener nggak? Iya. Jadi tidak hanya TKJ, bisa apa tidak? Gitu. Boleh nggak? Kamu tuh nanti Ari sebagai main KFM, eh, kamu siapa? Keluar.
kan? Iya, silahkan dijawab. Terima kasih atas pertanyaannya, Ardi. Untuk pertanyaannya bisa atau tidak, jawabannya bisa. Karena dari ada di misi kita memperkuat rasa kekeluargaan sama anggota di setiap divisi. Ya, bisa juga dilakukan di knowledge sharing atau mengadakan forum. Terima kasih. Oke. Terima kasih Adi. Ya, sebenarnya saya bagus-bagus ya. Satu divisi lagi, multimedia. Pasien atau varian? Oke, varian, mau nunjuk siapa? Ini pasti nanyanya ke varian nomor 2 ini. Anda tadi pas banget ya, kayak Siti mau nanya ke kelas berapa? Terus pertanyaannya apa? Dia udah tebak dari nomor 2 ya? Oh, bener-bener aja lah. Oke, silahkan kenalkan dulu ya. Sebenarnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Narwijaya, saya dari divisi multimedia. Saya mau nanya kepada kandidat 2. Menerima jabatan ini termasuk amanah yang besar pastinya. Apa yang membuat kakak tuh kayak yakin dan siap buat menerima jabatan ini dan membuat anggota-anggota lainnya yakin buat memilih kakak sebagai pemimpin di Kopassus ini supaya menjadi lebih baik lagi? Yaitu balik lagi ke misi yang keempat, yaitu mengadakan acara lomba eksternal untuk para siswa dan siswi sekolah karena sebagai bentuk apresiasi terhadap masyarakat di luar sekolah. Jadi dengan misi keempat ini, kami kandidat kedua berharap dapat mengharumkan nama sekolah juga dan yang pastinya mengharumkan nama keempat saya itu. Sambil kita menuju keseriusan, cuma 5 menit waktu seriusnya, nanti akan langsung brus grafiknya. Ya, tapi sebelumnya saya mau minta kalian bisa berdiri dulu semuanya. Kita jeda dulu ya. Oke, Bang Zaki, mana Bang Zaki? Yang maju ya, karena KS berikutnya seperti ini, jadi kita akan setelah KS kita akan ada LDKS. LDKS itu adalah latihan dasar kepemimpinan. Jadi untuk kedepannya Kopassus itu ada akan mempunyai ilmu dasar-dasar organisasi baik itu inti maupun anggota ya. Oke, jadi datang untuk Kalabina untuk kedepannya kelas 10 ya, tolong dipersiapkan. Bisa temani saya? Gak usah, saya sendiri. Mau ngomong berdua sama saya? Kan jarang-jarang. Oh iya, baiklah. Oke, pemenang kelas seri pada hari ini waktu menunjukkan pada pukul 16.17. Catat baik-baik tuh, karena ini harus buat cerpen. Ya, dan harus diupload ke IG sekolah. Masalah IG kok masuk sebenarnya. Divisi
Nek Haji. Kasih sebenarnya handphone ya. Kamu tahu handphone harganya 4 juta?
ada siswa. Thank you.
Bisa geser ke sana, bisa geser ke sana. Oke, terima kasih dan kembali. Berikutnya, pemberian simbolis kepada kelas 12 yang bergabung di Kopassus ID SMA Pus PGRI Cibinong. Sertifikat diberikan kepada dari divisi multimedia Alvito Apriansa, divisi TKJ Rizky Indra, dan divisi NPL Farhan Ajin. Oke, sertifikat diberikan kepada kelas 12. Kembali kepada Miss Amra, kami persilakan. Solo solo. Iya. Maju ya. Maju. 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 Ini adalah sebagai contoh buat kalian sebagai kalian para woi. Biasa di kelas lu. Oke, perhatikan. Ini adalah sebagai salah satu contoh motivasi kalian ketika menjadi anggota Kopassus IT adalah bukan hanya sekedar anggota, tapi dedikasikan loyalitas kalian. Ya, bisa jadi mereka adalah siswa terbaik karena loyalitasnya. Jadi terbaik itu bukan hanya diukur dari nilai, nilai mata pelajaran yang bagus, yang besar, tinggi, dapat 90. Kalau tidak ada loyalitasnya, itu hanya sekedar angka. Karena sampai kapanpun, saya yakini pembina akan selalu ingat dengan mereka. Karena keaktifan mereka sama seperti para alumni yang sangat aktif dan mendedikasikannya kepada Kopassus IT, pasti sampai sekarang masih ingat. Ya, jadi bukan diukur dari kemampuan atau dari nilai, ukuran nilai tinggi atau kecil, tapi adalah loyalitas, tanggung jawab. Tanpa ada perintah, mereka sudah paham apa yang dibutuhkan oleh pembina maupun dari sekolah. Paham? Ini contoh untuk kalian yang masih kelas 11 ataupun kelas 10. Yang kita nilai adalah tanggung jawab kalian, loyalitas kalian, dedikasi kalian, dan keaktifan kalian. Ya. Sekarang secara simbolis saya berikan kepada perwakilan dari masing-masing divisi. Ada Vito, ada Indra, dan ada Farhan. Perwakilan dari masing-masing divisi. Nanti kalian juga bisa menjadi calon sebagai anggota yang mempunyai loyalitas yang tinggi. Bisa jadi nanti pas pelepasan dipanggil lagi namanya. Ya kan Bu Lydia? Kalau dia betul-betul menunjukkan keaktifan loyalitasnya. Jadi bukan diukur dari dia pernah lomba apa, nasional kah, kabupaten kah, tapi loyalitas kepada sekolah itu adalah lebih penting. Karena apapun yang sekolah butuhkan dari mereka, mereka dengan ikhlas. Ikhlas kan? Dengan ikhlas memberikan tenaganya, waktunya, pikirannya untuk membawa nama Kopassus IT
Departemen IT SMA Plus PGRI Cibinong. Kita berikan aplaus. Saya ucapkan terima kasih kepada kalian, baik kepada yang angkatan 14, ya, terima kasih atas dedikasinya. Kami ucapkan terima kasih setinggi-tingginya, sedalam-dalamnya, dan kami mohon maaf jika kami selama ini atau kami para pembina ada kekurangan atau ada kesalahan yang kurang berkenan, pemberian ilmu yang kurang, atau tutur kata yang menyakiti kalian. Saya mewakili dari pembina memohon maaf dan sekali lagi terima kasih. Dan kalaupun kalian sudah tidak aktif lagi di Kopos IT, kami tetap tunggu karya kalian sampai kalian lulus, ataupun kalian sudah lulus, nanti kami tunggu karya kalian, apa yang bisa kalian untuk kalian berikan untuk sekolah maupun untuk Indonesia. Sekali lagi, plus. Jika nanti kedepannya kalian
kalian masih loyal, kami akan memberikan kembali lebih tinggi lagi jabatannya. Peringkatnya. Ya. Sudah pegang semua? Sudah, secara simbolis akan saya sematkan di perwakilan divisinya. Besok, mulai besok ketika kamu menggunakan baju hitam atau baju Kopassus ID, ini sudah dijahit ya di baju kalian. Dan ini adalah tanda bahwa loyalitas kalian selama setahun belakangan ini tanda bahwa kalian sudah berdedikasi. Berarti nanti ada anggota Kopassus IT yang tidak menggunakan band ini, berarti dia bukan anggota Kopassus IT. Paham? Jadi besok, mulai besok atau nanti malam, kalian sudah harus dijahit atau disematkan di baju kalian. Jadi nanti kalau kalian pakai baju hitam tidak ada tanda ini atau band ini, berarti kalian bukan anggota Kopassus IT resmi. Ya. Jadi nanti tandanya ini. Kalau yang tidak menggunakan ini, saya anggap kalian bukan anggota Kopassus IT. Berarti teman-teman kalian yang sudah keluar, berarti sudah tidak lagi menjadi anggota Kopassus karena sudah tidak punya badge ini. Karena ini adalah secara resmi kami berikan kepada kalian. Tanda memang kalian sudah loyalitas kepada kami atau kepada Departemen IT. Paham? Secara simbolis saya akan berikan ke mereka yang ada di depan. Nanti secara bersamaan kalian juga pakai ya. Oke, terima kasih. Band loyalitas dipasang di atas nama. Di atas nama kalian. Ya. Oke, untuk yang kelas 11. Yang sekarang kelas 11, otomatis pokoknya dikasih jarak. Pokoknya intinya sama, bahwa itu ada di atas nama. Karena memang kan kalian kalau tahun lalu punya mata yang pakai Enikan ya. Thank you.
ayo cepat. Ya. Abi lagi. Kami sama kalian bisa sesi lagi. Ini saya geser bukan. Ya. Oke, berikutnya yang kaidah 1 ke sini ya. Kaidah 2 dan kaidah 3. Kalau acara di TV itu mahkota yang diberikan. Sama. Ya, baik kan enggak ya? Oke. Sedih banget enggak punya pin Kopassus. Pin ketua sedih enggak punya. Tapi ikhlas kan? Nah ikhlas sampai lulus. Oke, dan hasilnya disaksikan oleh Ketua Departemen IT, Ibu Afra dan semua ya.
kembali sebelah sini, ambil sebelah sini. Thank you.
coba. Semoga tanggung jawab ini bisa kalian lakukan dengan baik. Kalian bisa bekerja sama dengan para pembina, bukan hanya pembina divisi kalian, tapi semua pembina departemen IT. Dan kalian harus langsung membuatkan struktur organisasi kalian, langsung membuatkan program terbaru dari kalian. Oke, siap? Oke. Selamat pada Neo. Yang ilmunya dan